Nah, Bapak Ibu saudara-saudara penonton, di sini kami ada tiga orang bersaudara, tiga bersaudara. Saya setambung tahun 84, adik saya di sini setambung 85, dan di sini adik kami guru Pahot Sarung Pahit setambung 1991. Dabari tahun holong naik di buat alumni sekolah guru huria HKBP yang ada di seminari Sipoholon. Hari ini kami di sini ada di Jitun James di perkampungan pemuda Jitun Silangit dalam rangka kegiatan Jitun James. Hari ini minggu tanggal 26 ibadah pada ibadah di Jitun James di yang bertempat di Convention Hall yang ada di Jitun Silangit dilayani oleh Amal Pendeta Dr. Halomoan Marbaung. Nah, hamuna kadongan alumni seminari Sipoholon. Puji Tuhan dan luar biasa. Dari seminari Sipoholon telah ada alumni sekolah guru huria, telah ada yang sudah menyandang gelar Dr. Pendeta Dr. Halomoan Marbaung. Dabe nami madi hamuna, tuhamuna saluhuna alumni sekolah guru huria doh naungwai namar goar sekolah tinggi guru huria HKBP yang tetap melayani di HKBP, baik yang sudah menjadi pendeta dan terkhusus kepada yang tetap menjadi guru huria, layanilah Tuhan di mana saja. Mari membangun gereja bersama-sama pelayan yang lainnya, pendeta, Bible Pro, diakonis. Atau ada pesan dari Pak Dr. Halomoan Marbaung? Silakan Bang untuk alumni dan untuk jemaat-jemaatnya. Ya, bersama rekan saya di sini, abang saya, dan adik saya di sini menyampaikan salam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita semakin bersemangat dimanapun kita melayani, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, bahkan apapun pergumulan kita, semua itu dalam rangka menguatkan kita untuk semakin bergegas melayani Tuhan. Dan sebagai alumni seminari Sipoholon, kita juga berdoa, tidak hanya berdoa, kedepannya kita berbuat, bersumbangsi, berkontribusi, kiranya alumni, kiranya kampus seminari Sipoholon semakin maju. Amin. Dan suatu saat ada baiknya ada sebuah waktu untuk reunian, ya, untuk lebih mendengarkan ulang akan cita-cita kita, tugas kita ke depan, dan kita harapkan reuni tersebut bisa terwujud melalui pengurus kita tentunya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik demi HKBP dan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, salam dari kami dari Jitun Silangit. Bangkit kalian. Bangkit. Ini Pahot Sarung Pahit Setambung 1991. Nah, barangkali ada juga pesan dari nama guru Pahot Sarung Pahit. Silakan. Saya sangat senang bertemu dengan abang saya berdua di sini yang sudah menjadi pendeta dan yang tetap bersama saya menjadi guru huria. Satu harapan kami, jika mau jadi pendeta melayani Tuhan, tetap menjadi guru huria juga melayani Tuhan. Shalom. Shalom. Horas.
Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Memek. Terkhusus Kaula Muda HKBP teristimewa. Kaula Muda HKBP Binjai Distrik 23 Binjai Langka. Saat ini Palitona Memek bersama di sini dengan pemuda dari Binjai dalam rangka Jetun Games yang diadakan di Perkampungan Pemuda sejak tanggal 4 Maret hingga tanggal 16 April nanti. Inilah kontingen para atlet dari Binjai. Sudah ikut pertandingan selama ini? Di sini? Pertandingan apa yang sudah diikuti? Futsal sudah. Untuk hari ini apa? Futsal juga. Waktu futsal kemarin dapat dimenangkan? Dua kali pertandingan, menang. Dan hari ini lawannya siapa? Selindung. Wah, Binjai dengan Selindung akan bertanding. Futsal, harapannya bagaimana? Menang. Harapannya akan menang. Tapi ingat, saudara-saudara, terkhusus nafas sebelum, buatlah kegiatan ini menjadi persaudaraan. Buatlah kegiatan ini tidak hanya untuk meraih kejuaraan, tetapi meraih semangat, disiplin, dan kesatuan sesama pemuda di gereja. Oke, ada yang mau kasih pesan buat Nafas Sebelum di sini? Halo teman-teman, kami di sini di Gitu-Gitu, Nafoso NHKB Binjai. Mohon doanya agar kita bisa juara. Iya. Oke, dadah. Salam dari Binjai. Kami siap mendukung Palitona Memek. Dan Palitona Memek juga siap mewartakan seluruh kegiatan Nafoso Bulung, seluruh kegiatan AKBP dimanapun berada. Orang